Halo guys, jumpa lagi dengan saya channel Riman Cahdiso. Ini saya di rumah mertua saya, istri saya di Lampung Utara. Ini ada hajat akikah buat ini hajat istri saya. Semoga akikah ini lancar guys. Ini kambingnya udah sembelih. Jangan lupa ikutin terus guys video-videonya selanjutnya. Oke, jangan lupa di subscribe, di share, dan ditekan tombol loncengnya dan di komen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini proses penyembelihan ditutupi dengan daun pisang supaya tidak kelihatan dengan mata yang takut melihat darah, biar tidak darahnya muncrat kemana-mana. Alhamdulillah dengan penyembelihan ini langsung seketika domba atau kambingnya meninggal dunia atau mati. Ini proses pemompaan supaya kambingnya menggembung, biar nanti proses pembersihan bulunya mudah. Ini yang mompo gantian guys, soalnya ini lama proses pemompaan ke tubuh kambing itu butuh proses lama. Pasal kalau tidak gembung besar, nanti kalau kempes istilahnya, nanti kalau mau dibuang bulunya susah. Ini sampai berapa kali gantian orang untuk memompa daripada badan kambing, dari kaki guys biasanya kalau mimpa. Ya alhamdulillah guys, ini Akiko istri saya yang dia niat, semoga barokah dan bisa bermanfaat guys. Oke guys, yang ini selanjutnya, ini bukan sudah ditaruh di atas atas pohon, ini sudah dikerik, istilahnya sudah dikerok pakai silat, sudah bersih ya. Ini kelihatan mengembung badannya kambing ya. Ini semuanya yang montong, yang kerjakan keluarga besarnya istri saya guys. Ini saya ada di Lampung Utara di desa Sinar Gali guys. Ini istri saya proses mau pembukaan apa kulitnya kambing. Nah ini sudah dirobek-robek tuh kulitnya. Biasanya kulitnya dipakai kendang boleh, dipakai cacat juga boleh. Ini orangnya spesial, khusus potong kambing guys. Ini semuanya ya, lihat semuanya nih. Pakai tangan nih guys, bisa dia mengelupas. Dan ini waktu sudah masak, makan bersama-sama keluarga besar, makan semuanya. Ntar biasa nanti malam itu ada hajatan, ini makan semua guys. Malam saya tidak makan karena saya nggak suka makan makanan kambing atau sapi. Kok tunggu? Oke guys, ini sudah mulai habis berdoa tadi, baca doa, baca surat Yasin, tahlil. Sekarang makan bersama-sama. Ini semuanya makan, ambil di belakang, ambil sendiri-sendiri guys. Terus itu terus makan semua, nanti udah selesai habis itu pulang semua guys. Terima kasih guys ya, semoga niat istri saya Akiko ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan barokah dan bermanfaat.
semoga diparingi rezeki yang lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya guys ya, jangan lupa dukung terus channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol like dan di share ke teman-teman Anda kalau bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.